Wih, di kiri juga ada kereta bagus. Argolawu. Suara apa tuh? Gimana? Itu suara menyeramkan. Kereta api Argo Parahyangan berangkat dari stasiun Gambir mau ke Jawa Barat, ke Bandung teman-teman. Ini sebelumnya teman-teman, beberapa bulan yang lalu di sebelah sini, ini ada relnya nih, sebelah sini, tuh. Cuman sekarang udah dicabut, ditumpuk ke sebelah sini nih. Jadi yang ada jalur yang sebelah sana, sampai ke dekat depo tuh, bekas depo lama. Jadi yang sebelah sini sudah dicabut. Tadinya yang sebelah sini mengarah ke peron yang paling kanan, stasiun Jatinegara tuh sebelah sana. Jadi sekarang kan ini kosong. Jadi buat hunting lega nih, kita bisa berdiri di atas rel ini teman-teman. Nah, kita bisa berdiri di sini, lihat ke sana luas tuh. Mantap. Kereta balapan. Kanan dan kiri. Yang kiri ke Manggarai, yang sebelah kanan ke Pasar Senen. Ini dia teman-teman.
Ada kereta monster. Mantap. Pasang dua teman-teman. Keretanya berpapasan, TM6000 ketemu dengan JR205 New Livery. Ada dua nih teman-teman. Wah, keretanya penuh. Wah, ada semut. Semut di mana barusan? Tuh yang sebelah kiri teman-teman. Kiri kita itu mau jalan tuh. Dia udah klakson S35. Nah, tuh udah jalan pelan-pelan. Ada 4 kereta tuh. Sebelah kiri ada 2 TM6000. Ayo jalan kawan. Hah? Keretanya masih mengendap-endap.
Ini stiker baru nih teman-teman, stiker HUT KAI 77. Mantap. Duh, keren klaksonnya. Di sana meliuk-liuk kereta api Argo Cirebon datang dari timur, mau memasuki Manggarai menuju ke stasiun Gambir. Wih, di belakang ada lagi tuh yang nyusul. Wah, ramai di sana. Kereta berbelok ke kiri. Ada TM 6000 jurusan Bekasi. Ngebut menuju, kok tulisannya, oh ya belakang tulisannya Kampung Bandan, depannya ke Bekasi. Ada KRL JR205 datang dari arah Pasar Senen menuju Jatinegara. Kaget. Wih, di kiri juga ada kereta bagus, Argo Lawu. Mantap nih teman-teman.